semuanya, kalian tahu nggak? Di Indonesia kita mempunyai pahlawan remaja wanita bernama Martha Christina Tiahahu. Nah, Martha Christina Tiahahu ini berjuang bersama ayahnya di wilayah Nusa Laut dan Samarua. Ternyata Maria Christina Tiahahu ini tidak berjuang sendirian bersama ayahnya, tetapi dia menginspirasi wanita-wanita lain untuk membantu perjuangan di sana. Jadinya saat itu, perempuan dan laki-laki saling membantu untuk mengusir penjajah. Wah, hebat banget ya! Nah, saat ini pun kita harus seperti itu. Laki-laki maupun perempuan saling berjuang dan saling membantu untuk membangun negara kita. Jadi, kita harus saling menghormati. Tidak boleh itu yang namanya melecehkan, ya? Oke, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetapi